Assalamualaikum, kembali lagi di Klasmen TV. Berikut hasil BRI Liga 1 di pekan 9 Minggu 11 September 2022 serta klasmen, top skor, top assist, top clean sheet dan jadwal berikutnya. hasil BRI Liga 1 di Pekan 9 Minggu 11 September 2022. Arema FC kalah 1-2 versus Persib Bandung. Sedangkan Berita Putra kalah 0-1 versus Persija Jakarta. Sehingga untuk klasemen BRI Liga 1 di Pekan 9, Madura United memimpin dengan koleksi 22 poin. Diikuti Bali United dengan koleksi 21 poin dan PSM Makassar dengan poin 20. Sedangkan di zona degradasi, Rans Nusantara FC dengan poin 6, Barito Putra dengan poin 4, dan Persi Kediri dengan poin 3. Untuk top skor BRI Liga 1, Mateus Pato memimpin dengan koleksi gol 9, diikuti Davida Silva dengan koleksi gol 8. Untuk top assist BRI Liga 1, Fadil Sausu memimpin dengan terahan assist 6. Diikuti Romiro Pergensi memimpin dengan terhan assist 5. Untuk top clean sheet BRI Liga 1, Nadia Argawinata, Muhammad Reza, dan Andritani memimpin dengan terhan clean sheet 4 kali. Untuk jadwal berikutnya BRI Liga 1 masih pekan ke 10, Selasa 13 September 2022 Bayangkara FC versus Borneo FC pukul 16.00 Live Indosiar Jadwal BRI Liga 1 di pekan 10, Rabu 14 September 2022 Persita Tanggerang versus PSIS Semarang pukul 15.30 Live Indosiar Jadwal bayar Liga 1 di pekan 10 Kamis 15 September 2022. Persebaya versus Rans Nusantara FC pukul 16.00 live Indosiar. Di jam yang sama versi Kabo versus PSS Sleman. Dewa United versus PSM Makassar pukul 18.15. Persis Solo versus Bali United pukul 20.30 live Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 di Pekan 10 Jumat 16 September 2022. Persi Bandung versus Barito Putra pukul 15.30 live Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 di Pekan 10 Sabtu 17 September 2022. Persi Kediri versus Arema FC pukul 16.00 live Indosiar. Persija Jakarta versus Madura United pukul 20.30 live Indosiar.